katakan mengenai dengan satu topik yang penting juga, kita anggap satu topik yang penting dan juga menarik untuk kita perkatakan, iaitu mengenai dengan istiadat dalam Melayu Islam Beraja. Dan kita perkenalkan tetamu kita yang bersama kita di studio pada pagi ini, iaitu Yang Mulia Pengiran Dr. Hidup bin Pengiran Haji Samsudin, iaitu penolong Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara, Jabatan Adat Istiadat Negara. Assalamualaikum Pengiran Datu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pengiran Datu, maafkan saya. Ya, kami ucapkan ribuan terima kasih kerana berkesudian dan bersama kita di pagi ini, di rampai pagi. Baik, seperti yang kami nyatakan tadi ya, topik yang akan kita perbincangkan ini iaitu satu topik yang menarik, istiadat dalam Melayu Islam Beraja. Jadi sebenarnya di sini apakah yang dimaksudkan dengan adat dan istiadat? Jadi bagaimanakah kedudukan di dalam kehidupan? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terlebih dahulu kita lihat apakah pengertian adat itu. Adat adalah merupakan perilaku, tata cara ataupun kerja yang dilaksanakan bagi mencapai suatu maksud, tujuan ataupun asrat. Jadinya apabila perilaku ataupun tata cara ini dilakukan terasa sesuai, nyaman, maka ia dilaksanakan berulang-ulang. Apabila berulang-ulang, maka menjadilah ia kebiasaan. Jadi dari kebiasaan menjadilah ia suatu kelajiman, dari kelajiman menjadilah ia adat. Jadi tentulah adat yang dilaksanakan itu mengandungi adab. Adab itu ialah perilaku sopan santun yang elok untuk dituntunkan ataupun untuk didengari oleh masyarakat. Jadi apabila adat ini dibawa ke dalam suasana yang tinggi, umpamanya keacaraan, kemajlisan ataupun kerayaan, maka akan lebih nampaklah susunannya dan keelokannya, kerana inting seseorang manusia itu apabila mempertuntunkan perilaku kepada masyarakat ramai, tentulah akan lebih diperelokkan, maka nampaklah perilaku itu menjadi semacam kemajlisan ataupun keistiadatannya. Itulah dimaksudkan dengan istiadat. Jadi bagaimanakah perlu dalam kehidupan? Memang adat itu perlu dalam kehidupan harian, kerana tanpa ada adat dalam kehidupan harian, maka hidup akan nampak kucar-kacir kerana tidak ada peraturan. Kerana adat itu adalah satu sistem yang membimbing perilaku manusia dalam melaksanakan kerja-kerja harian. Artinya, jika yang dilakukan itu berlain dengan adat kebiasaan itu, maka menjadilah ia sesuatu yang dipandang janggal. Jadi itulah perlunya maka adat itu dilaksanakan dan diamati oleh setiap kaum, bangsa dan masyarakat. Ya, kita indah sekali ya. Jadi Pengiran Doktor ya, kita ingin mengetahui apakah keistimewaan ataupun keindahan bagi mereka yang memahami dan mempraktikkan hidup beradat ini. Mungkin dapat Pengiran Doktor menjelaskan sekali. Terima kasih. Ya. Kalau kita melihat masyarakat Brunei, seawal lagi sudah menanamkan sifat, apa yang kata ini, membentuk sistem sosial yang sempurna dalam masyarakat. Di mana dalam masyarakat Melayu Brunei, kita yang tahu ia adalah merupakan satu extended family ataupun keluarga yang luas. Kerana apa yang luas? Kerana apa? Sejak kecil lagi, anak-anak itu telah dididik untuk mengetahui sanak saudaranya, indung bapanya dan juga yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan dengan mereka. Jadinya, kalau kita melihat sistem kekeluargaan, cubalah kita lihat hierarkinya ya. Yang pertama, kalau orang itu, kalau seseorang itu adik-beradik, maka ia adalah disebut sebagai sebapa, seibu. Kalau pupu sekali, sama nenek. Kalau pupu dua kali, sama datuk. Dan kalau pupu tiga kali, sama moyangnya. Jadi lingkungan yang disebut sebagai, sampai pupu tiga kali disebut sebagai badan sanak. Jadi dari badan sanak itu ada lagi panggilan disebut sebagai orang katin. Artinya orang katin adalah yang terlepas daripada pupu tiga kali. Inilah disebut sebagai lingkungan kekeluargaan dalam masyarakat Melayu Brunei. Jadi oleh kerana anak itu dididik sejak kecil lagi mengenali indung bapa dan saudaranya, maka diajarlah menggunakan sistem panggilan dalam kekeluargaan, umpamanya seperti mana kita biasa mendengar
masyarakat tradisi atau masyarakat sebelum ini, barangkali bukan masyarakat sekarang ini, barangkali jarang kata ini mendengar. Ia memanggil saudara tua daripada bapanya, itu dipanggil sebagai tua. Yang kedua dipanggil sebagai angah dan bungsu dan selanjutnya. Jadi begitu juga dengan yang berpupu sekali dengan bapanya atau pupu dua kali akan dipanggil juga Pak Bungsu, Pak Uwa dan sebagainya. Inilah satu sistem yang merapatkan, mengintimkan hubungan kekeluargaan di kalangan masyarakat Brunei. Jadi keindahannya apabila keintiman di dalam keluarga itu padu, maka perilaku anak-anak itu akan menjadi indah dan elok. Di mana ia merasakan hubungannya dengan indung bapanya itu merapat. Oleh kerana rapatnya itu, maka ia tidak akan merasa kecil hati kalau sekiranya bapa saudaranya menegur, mengajar, tidak masalah. Cubalah kalau sekiranya macam anak-anak itu dididik ataupun diajar memanggil angkal kepada adik-beradik bapanya. Nampaknya amat ganjil kalau kita ini melihat. Kalau adik-beradik bapa dan adik-beradik ibu dipanggil sebagai anti ataupun angkal. Mungkin barangkali yang kalau orang kata ini itu dapatlah diterima yang lepas daripada pupu tiga kali itu. Tapi kalau macam pupu sekali itu, kalau macam indung bapanya itu dipanggil sebagai angkal itu nampaknya belumlah begitu sesuai. Jadi oleh kerana adanya hubungan yang rapat di antara keluarga itu, jadi perilaku anak-anak ini, disiplin anak-anak ini pun terjamin. Umpamanya anak itu bila melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan kebiasaan, katakanlah perkakuran yang kurang baik, tentulah ia akan berpikir dua kali. Kalau aku melakukan benda ini, mungkin barangkali bukan saya bapa yang malu, babu yang malu, tetapi tua pun malu. Itulah ingatan yang dipikirkan oleh anak-anak tadi. Maka itu sebagai satu menghalang anak-anak itu daripada melakukan perkara yang bertentangan dengan kebiasaan kata orang Brunei. Itulah kebaikan bagi orang yang mengamalkan adat tadi. Kemudian apabila orang itu tahu beradat, maka ia tahu bermasyarakat, tahu berjiran. Jadi seperti mana kata yang disarankan oleh ajaran Islam, apabila kata yang dikehendaki untuk meraikan atau meramaikan majlis-majlis yang diadakan oleh masyarakat, maka kata ini pun hadir. Cara hadir ke dalam majlis pun oleh kerana itu beradat, maka ia akan menghormati majlis itu dengan memakai pakaian yang sempurna, bertutur kata yang sempurna, masuk ke dalam majlis dengan sempurna. Jadi tidak mengacau bilaukan majlis, artinya ia membantu tuan rumah itu memperindahkan majlis yang dianjurkan oleh tuan rumah itu. Inilah dikatakan perpaduan dalam masyarakat yang berlandaskan kepada adat katanya. Yang menjadi kekhawatiran kita Atul, dan juga yang boleh pengiran doktor adalah jika perkara tersebut kita jadikan kebiasaan, contohnya tadi seperti yang dinyatakan oleh yang mulia Pengiran Doktor tadi, uncle dan juga auntie, padahal masih lagi seibu dan seayah, adik-beradik tersebut, jadi anak-anak saudara itu memanggil indung petuanya sebagai yang seperti dinyatakan tadi, adalah menjadi kerugian bagi kita. Jadi adakah ianya bila dianggap sebagai sistem yang kurang sempurna ataupun tidak sempurna, macam mana tu? Kalau secara realitik, barangkali kita melihat, barangkali kita mempunyai kepunyaan katanya. Artinya sistem penggal Quran itu adalah kepunyaan milik katanya. Kenapa kenapa tidak digunakan? Kenapa menggunakan yang dimiliki oleh orang bangsa lain? Itulah kerugian. Artinya yang semakin popular adalah budaya orang luar, orang asing, dan semakin yang luntur ataupun pendekatan ini merusut adalah budaya dan adat kata ini sendiri. Ini satu kerugian. Jadinya satu ketika nanti jati diri kata ini pun nampaknya tidak bermakna dalam mata masyarakat. Betul. Jadi di sini bagaimana pengiran doktor melihat adat ketanian ini yang mengandung adat itu mempamerkan kehalusan budi masyarakat Melayu Brunei? Cuba kita lihat, kalau kata ini biasanya memang orang Brunei ini tidak sunyi dengan mengadakan majlis setiap minggu. Betul. Kadang-kadang kalau kata ini pada masa ini bukan lagi setiap minggu, walau setiap hari, tapi diadakan pada sebelah malam. Kalau dulunya, kalau majlis perkahwinan sebelah malam ini cuma diadakan kerana ialah pada masa dulu itu belum ada sistem makan gaji. Itulah makanya orang itu mengadakan majlis pada sebelah malam, dikira untuk hari. Tetapi pada masa ini yang seketika dulu, majlis itu cuma diadakan setiap minggu, tapi sekarang ini sudah hampir hari. Artinya seolah balik lagi seperti mana yang pernah berlaku pada masa lalu.
Jadi majlis perkahwinan ini adalah satu kesempatan bagi masyarakat Brunei untuk menghayati dan mengamati budaya dan adat masyarakat Ketani. Satu kesempatan. Karena ini di sana adalah seolah mempraktikkan budaya dan adat Ketani. Jadi di manakah keistimewaan atau keindahannya ke apa namanya disebut tadi sebagai sesuatu yang nampaknya kehalusan budi masyarakat. Kehalusan budi ya. Kalau Ketani melihat majlis perkahwinan itu ada beberapa majlis sebelum adanya atau sebelum Ketani melaksanakan majlis persandingan. Iya. Yang pertama-tama ialah berjarum-jarum. Berjarum-jarum ini artinya sesuatu rundingan yang diadakan secara dalaman ataupun boleh juga disebut sebagai yang sulit ah, yang sulit ataupun rahsia, tapi bukanlah rahsia itu pada benda yang negatif tapi benda kebaikan ah. Di mana pertemuan di antara 8 mata iaitu bapa ibu kepada bakal pengantin lelaki dan bapa ibu kepada bakal pengantin perempuan. Jadinya tujuannya ialah untuk memastikan sama ada hasrat mereka untuk mengambil anak ayah anda, anak kepada anak perempuan itu kepada pasangan ibu bapa perempuan itu boleh dipinang atau sebaliknya. Artinya mereka pasti sama ada anak itu masih lagi belum dipinang orang, belum disebut orang. Jadi kiranya perkara itu tidak ada halangan dan mendapat lampu hijau daripada kedua orang tua bakal pengantin perempuan itu, maka kedua orang tua bakal pengantin lelaki itu pun boleh meneruskan majlis selanjutnya itu majlis bersuruh. Inilah dikatakan majlis peminangan, yang mana peminangan ini dilaksanakan secara rasmi. Kerana apa rasmi? Kerana ia akan mengutus ibu bapa bakal pengantin lelaki itu akan mengutus satu rombongan yang dikepelai oleh seorang yang dipercayai ataupun orang yang pandai berbahasa, bercakap, beradat untuk melaksanakan peminangan atau proses selepas berjarum-jarum. Kenapa dia akan berjarum-jarum itu? Tujuannya ialah supaya jika sekiranya mendapat jawapan negatif, pinangan tidak dapat dilanjutkan ataupun teruskan, tentunya tidak ada orang mendengar. Cuma bapa dan ibu kedua bakal pengantin lagi itu saya mendengar. Indah dia kata-kata ini, indah dia jatuh air muka dan indah dia menimbulkan pergisiran masyarakat. Jadi di sana dapat Ketani melihat keindahan dan kealusan budi ada tatu di mana ia menghalang jangan menjatuhkan air muka masyarakat. Iya. Itu antaranya tujuannya. Iya. Itu fungsinya ya. Itu antara fungsinya. Iya. Kalau Ketani melihat. Iya. Kemudian barulah diadakan majlis bersuruh. Bersuruh itu boleh beramai-ramai untuk semacam merasmikan saja. Iya. Untuk menghibahkan kepada orang ramai yang anaknya itu meminang, melaksanakan peminangan untuk apa, meminang kepada apa pihak perempuan. Pihak perempuan itu. Iya. Itulah keindahan kalau kita lihat kalau sembuh di masyarakat Brunei. Iya. Jadi dalam kehidupan yang serba canggih ini ya, pada hari ini dapat kita saksikan adakah pengamalan adat itu tidak tergugat? Macam mana pandangan daripada Yang Mulia Pengiran Doktor sendiri? Memang kalau kita melihat memang pengamalan itu tidak tergugat. Karena Ketani jangan melihat pengamalan itu pada ruang yang sempit. Ia bukan semata-mata dilaksanakan pada di majlis-majlis peristirahat saja. Ia juga dilaksanakan pada dalam kehidupan harian. Umpamanya kalau kita melihat dalam kehidupan, ia dalam ekonomi pun mesti ada adatnya. Dalam politik pun ada adatnya. Dalam sosial pun adanya dan dalam pendidikan pun ada adat. Ya. Cubalah kalau dalam pendidikan. Kalau penuntut tidak menghormati guru, tentunya hubungan murid dengan guru atau penuntut dengan guru tidak akan berjalan dengan baik. Betul. Bagaimanakah ilmu akan turun ataupun generik kepada penuntut kalau sekiranya hubungan antara murid dengan guru tidak berjalan dengan baik. Kemudian kalau penuntut atau mahasiswa tidak mengikut disiplin ataupun tata cara adat dalam belajar umpamanya menggunakan masa-masa menelaah dan sebagainya, tentulah kejayaan tidak akan mungkin tercapai. Betul. Dalam ekonomi misalnya, kalau dalam katakanlah masyarakat tradisi nelayan dan petani, kalau seorang nelayan menahan bubuk umpamanya di sungai, kemudian dalam bubuk itu masuklah ikan-ikan. Kalau kiranya ada orang yang mencuri ikan itu,
tentulah merugikan. Ini orang yang mencuri itu orang yang dah berhadap. Kamu ini macam tujuh petani ataupun orang apa ni, orang yang berpadi kan. Apabila padi itu sudah orang dituai, kemudian dijadikan padi, dimasukkan ke dalam lorong. Kalaulah masyarakat itu bukan masyarakat badak, tentulah kekacauan akan berlaku di mana padi-padi dalam lorong pun dicuri orang. Inilah di mana anda tu data tu perlu masuk dalam ekonomi. Dalam politik misalnya, kalau sekiranya aturan-aturan tata cara untuk melaksanakan pentadbiran berurusan dengan satu kementerian-kementerian tidak dilaksanakan mengikut dengan tata cara ataupun praktik yang diamalkan, tentulah urusan kenegaraan tidak akan terlaksana. Perlu dengan adatnya. Kemudian daripada segi sosial, kalau kita melihat, kalau macam orang itu tidak beradab, tidak tahu menghormati masyarakat, mungkin barangkali hubungan ataupun kemasyarakat dengan masyarakat tidak akan berlaku. Artinya kalau tidak berlaku hubungan masyarakat dengan baik, maka hubungan sosial tidak berjalan dengan baik. Inilah masalahnya, itulah pentingnya. Makanya adat itu jangan dilihat pada ruang lingkup yang sempit, tetapi andalah kata pada ruang lingkup yang luas. Itu dalam semua lapangan kehidupan itu memerlukan adat dan tata cara katanya. Alhamdulillah. Jadi kan tadi ya, kita telah sama-sama mengetahui istiadat dalam Melayu Islam Beraja. Dengan adanya penjelasan sebentar tadi, sebenarnya memang banyak ingin kita tanyakan lagi ya mengenai dengan istiadat dalam Melayu Islam Beraja. Betul. Ini oleh kerana masa kita kesuntukan pada hari ini. Jadi apapun dengan penjelasan sebentar tadi, ianya amat berguna untuk kita ketahui lebih mendalam lagi sebenarnya ada sistem yang sempurna, sistem kekeluargaan. Alhamdulillah, yang kita kurang mengetahui selama ini dengan adanya penjelasan sebentar tadi banyak memberikan kita pengetahuan yang lebih lanjut lagi ya. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Pikiran Dr. Hidup bin Pikiran Haji Samsudin, iaitu penolong Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara, Jabatan Adat Istiadat Negara. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.